kegiatan-kegiatan Bapak selama Ramadan apa aja gitu, Pak? Ya, yang pertama kan tugas saya sekarang ini adalah sebagai ketua komite penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Itu tugas sekarang ini. Karena memang lebih fokus pada itu. Yang pertama adalah pengendalian. Alhamdulillah, pengendalian kita sekarang angka kesembuhannya sudah 98%. Ya. Angka kematiannya di bawah 2% dan kasus aktifnya 0,39. Nah, selanjutnya ekonomi. Nah, bagaimana kita supaya COVID-nya kita kendalikan, ekonominya tumbuh. Karena kemarin 2020 itu, pasca kita refocusing ya, anggaran karena pengendalian COVID itu, ekonomi kita LPE-nya, laju pertumbuhan ekonominya turun sampai dengan minus 2. Nah, kita berharap di pertengahan tahun ini sudah mulai naik. Ya, sudah mulai tumbuh, artinya sudah tidak minus lagi. Nah, ini yang harus terus dikawal dan juga diberikan komitmen untuk pengendalian. Nah, selanjutnya banyak kegiatan-kegiatan. Sekarang ini saya sedang menyusun proses pelayanan kependudukan. Proses pelayanan pendapatan kita mau turunin semua di kecamatan. Makanya sekarang di 12 kecamatan saya turun semua, nanti loket-loket pelayanan itu ada di kecamatan ya. Nah, setelah itu kita juga lagi mereposisi rumah sakit. Rumah sakit Bantar Gebang baru saja kita cek dari tipe D menjadi tipe C. Di Pondok Gede dari D menjadi tipe C. Ya, mudah-mudahan sebelum Lebaran ini semua dokumen dan redesign untuk perubahannya itu selesai.